Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Abdul Nomor. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat tarikan untuk miniatur truk ya. Bahan-bahan yang digunakan yaitu tali keramik. Ini belinya di mana? Ini sudah saya terangkan di video sebelumnya ini. Solder sama sedotan. Terus perapi dan solasi hitam. Langsung saja kita rakit. Langkah pertama kita solasi bagian ini menggunakan solasi hitam tadi. Solasi melingkar. Untuk enggak pecah kalau dipaku di kayu nanti. Ya sudah seperti ini. Lalu kita lubangin ini sebesar baut ya. Menggunakan solder. Kita tunggu panas dulu soldernya. Sambil kita menunggu, ini hasilnya nanti seperti ini. Bautnya ini tengahnya dipaku. Ini juga sama, hasilnya pasti seperti ini kalau udah jadi. Ini bautnya ini untuk pengunci di tarikannya ya. Dikarenakan soldernya udah panas, kita lubangin pinggirnya ini sebesar baut tadi. Lubangin menggunakan solder agar cepat dan hasilnya bagus. Segini lubangnya ya. Ini juga sama. Terus yang tengah ini kita lubangin besarnya itu seukuran paku ya. Ini kan nanti dipaku di kayu. Jika sudah, lalu kita siapkan ini untuk yang di bagian truknya, kita pingkongkan seperti ini. Lalu kita lubangin lagi. Ini cukup segini aja supaya sedotannya bisa masuk. Setelah itu kita bakar sedotan tadi. Lalu kita tekan seperti ini. Kalau sudah gitu, terus kita masukkan sedotan tadi ke lubang-lubang tadi. Kita potong bagian sini, kita bakar lagi untuk penguncinya ya. Kita tekan lagi. Ini sudah jadi. Ini tinggal dipasangin paku seperti ini. Terus kita siapkan baut seperti ini untuk di dalamnya. Nanti ini dimasukin ke sini. Ini kan dipasang di truk nanti tengahnya gini. Ya seperti itu jadinya, seperti ini. Kalau sudah jadi dipasang ini, terus pemasangannya itu seperti ini. Dipasang ini lalu kita kunci. Ini sudah jadi. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.